Kali ini saya membaca puisi dari penyair Cirebon, Nisa Rengganis. Puisi ini diambil dari kumpulan puisi Manuskrip Sepi. Dan Manuskrip Sepi ini dapat penghargaan yang sangat luar biasa. Puisi-puisinya bisa dijumpai di majalah, koran, cetak, ataupun online. Dan bisa dikunjungi di IG-nya. Jadi seri puisi Jawa Barat ini sebenarnya tujuannya untuk mengenalkan penyair-penyair Jawa Barat kepada khalayak umum. Ya. Kalau di kalangan penyair, tentu saja nama-nama ini sudah tidak asing. Selamat mengapresiasi. Ia terus mengutuki nasibnya, meminta kembali anak lelakinya yang telah lama mati, menunggu hujan yang melulu datang terlambat, menanam kesedihan di punggungnya, mengirim segala doa dan mantra. Ia terus mengutuki nasibnya, ia terus mengutuki nasibnya, meminta kembali anak lelakinya yang telah lama mati, menunggu hujan yang melulu datang terlambat, membenamkan kesedihan di punggungnya, mengirim segala doa dan mantra. Sesekali menanti di ambang pintu, sesekali mematung di gang buntu. Tubuhnya sunyi, pada musim yang tak lagi pasti. Hujan datang sore ini. Ia menari-nari di gersang halaman yang terguyur harapan. Ia terus mengutuki nasibnya, meminta kembali anak lelakinya yang telah lama mati, ...12 jam sudah lewat, matahari lenyap di atas kepalanya, hanya ada omong kosong. Kesedihan yang berulang membuat dirinya setolol kayu mendekati api. Jogja 2012.